Shalom. Saudara, hari-hari ini tidak sedikit orang yang hidupnya dikuasai perasaan cemas dan gelisah karena beratnya tekanan hidup yang terjadi. Sebuah kabar sukacita datang melalui firman Tuhan hari ini. Hana, pada waktu dia mengalami beratnya tekanan hidup karena dia belum mempunyai seorang anak, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan pun menjawab doa Hana. Sehingga di dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-27 dia katakan, "Untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya." Saudara, apabila ada di antara kita yang hari-hari ini sedang diperhadapkan kepada beratnya tekanan hidup yang terjadi, jangan biarkan rasa gelisah dan cemas menguasai kita, melainkan datang kepada Tuhan dan berharaplah kepadanya, maka Dia akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati.